Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ada orang bersedih, menangis berhari-hari tak habis-habis. Ada orang yang masih tak puas hati dengan kekalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak, anda terima atau tidak, inilah kenyataannya. Kebenarannya, yaitu menang di Pelangai telah menjadikan sebanyak 3 PRK berturut-turut berjaya dimenangi oleh calon kerajaan perpaduan. Jadi yang orang duk kata kerajaan perpaduan ini tak akan boleh bertahan, akan tumbang dan sebagainya, mana tak ada pun. Malah ketiga-tiga PRK baru-baru ini semuanya calon daripada kerajaan yang menang. Sebagaimana dijangka, calon BN yang mewakili kerajaan perpaduan iaitu Amizar Abu Adam berjaya memenangi PRK Dun Pelangai dengan majoriti hampir 3,000 undi. Banyak tu. Amizar memperolehi sebanyak 7,324 undi berbanding calon PN iaitu Kasim Samad yang hanya mendapat 4,375 undi. Manakala calon bebas Hasi Helmi DM Zul Hasli hanya sekadar mampu dapat 47 undi. Aduh, bakesian. Meskipun majoriti kemenangan BN adalah lebih kecil berbanding PR15 lalu iaitu 4,048 undi, namun perolehan undi BN jelas lebih tinggi lagi. Pada PR15 lalu, calon BN iaitu Allahyarham Johari telah memenangi Dun Pelangai dengan 7,308 undi. Sementara kali ini, calon BN itu iaitu Amizar berjaya memperolehi lebih banyak undi iaitu 7,324 undi. Maknanya penyokong kepada calon ini bertambah banyak, penyokong kepada BN, Pakatan Harapan PH dan BN bertambah ramai, bukan berkurang tau. Bukan berkurang pun begitu, walaupun PN tewas, jumlah undi Johari, jumlah undi mereka adalah meningkat sebanyak 1,115 undi berbanding PRU15 yang lalu. Pada PRU15 lalu, Kasim telah memperolehi 3,260 undi, tetapi kali ini undinya meningkatlah 4,375 undi. Apa yang membanggakan di sebalik kemenangan BN ini ialah berlakunya peralihan undi yang ketara daripada PH kepada BN di peti undi di Mancis, Sungai Gapoi, di Telemong, Sungai Perdak yang merupakan kawasan majoriti pengundi bukan Melayu. Ini secara langsung memberi satu gambaran yang jelas bahawa meskipun berlaku peralihan pengundi Melayu kepada PN di kawasan Felda, namun pengundi bukan Melayu jelas menerima dengan baik pembentukan kerajaan perpaduan dan tiada masalah bagi mereka untuk memberi sokongan kepada calon BN. Dalam hal ini, DAP khususnya terbukti telah berperanan dengan baik sekali. Dengan kemenangan BN di Pelangai ini, bermakna ketiga-tiga PRK yang diadakan setakat ini telah berjaya dimenangi semuanya oleh calon yang diwakili oleh kerajaan perpaduan. Sebelum ini, calon Amanah yang mewakili PH juga berjaya memenangi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor. Pada PRN 6 negeri sebelumnya pula, gabungan PHBN telah berjaya mempertahankan 3 negeri iaitu di Selangor, di Selangor, di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Dan cita-cita untuk PN untuk mencari kemenangan di salah satu negeri itu tidak menemui kejayaan. PN hanyalah sekadar berjaya mempertahankan 3 negeri takbirannya sahaja, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Secara kasarnya,
Meskipun banyak lagi penambahbaikan, penerangan dan pemahaman perlu dilakukan berkenaan dengan kerajaan perpaduan ini, ia nampaknya sudah ada masa depan yang lebih cerah untuk dapat dipertahankan dalam PRU yang akan datang. Ini kerana imej kerajaan perpaduan adalah gambaran yang mewakili wajah Malaysia yang sebenar, yang aman dan harmoni berasaskan semua kaum yang ada di dalamnya. Selagi keharmonian tersebut dapat dipertahankan, maka dengan itu negara ini lebih berpotensi untuk terus maju ke hadapan seiring dengan kemajuan zaman. Ditulis oleh Sabudin Husin, 7 Oktober 2023. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Razi Jidin. Memang dalam masalah yang cukup-cukup besar, masalah yang luar biasa besarnya, belum pernah terjadi di Malaysia. Belum pernah ada menteri pendidikan, menteri kanan. Belum pernah ada menteri kanan yang pernah berlaku seperti Razi Jidin nikmati sekarang ini. Harapkan pegar, pegar makan padi. Nasib baik bukan Razi Jidin yang buat. Cuma sekarang ini dia baru terkait kerana itu berlaku di dalam kementerian yang dia jaga. Yang hairannya, kalau dia tak tahu, habis siapa yang luluskan 80 juta ringgit Malaysia? Adakah itu projek boleh diluluskan oleh hanya pegawai saja? Adakah projek itu boleh diluluskan dengan hanya pegawai kanan saja atau pengarah saja? Bolehkah mereka meluluskan? Ataupun kalau 80 juta, mestilah ada kelulusan daripada menteri penuh tersebut. Seterusnya, kalaupun bukan dia yang luluskan, kenapa Razi Jidin tak layakkah untuk tahu bahawa ada satu projek bernilai 80 juta ringgit untuk percetakan JCAF? Kenapa Razi Jidin tak layakkah untuk tahu? Ini semualah yang perlu dijawab oleh Razi Jidin. Soalan saya lagi, yang paling mudah lagi saya nak tanya, buku JCAF itu sudah habis cetak kah? Di mana sudah buku JCAF itu? Sudah pakai kah buku JCAF itu? Ataupun belum lagi? Sudah berapa tahun buku itu mulai dicetak? Takkanlah tak siap-siap lagi. 80 juta itu bukan sikit. Jadi di mana buku JCAF itu sekarang? Di mana buku JCAF itu sekarang? Dan lagi ramai orang duk hentam kata isteri Razi Jidin proksi kepada seorang keturunan diraja. Yang ini saya tak setuju. Saya tak setuju kalau dia dikaitkan pula dengan istri dia. Kenapa? Kesian juga kalau istri dia pun kena juga. Janganlah. Okey, kalau dah cukup bukti, nak buat macam mana lagi kan? Tapi kalau dah belum ada bukti, jangan dulu kaitkan dengan istri dia. Kesian. Nah, sekarang ini biarlah Razi Jidin dulu yang perlu jawab. Razi Jidin dulu yang perlu jawab. Di mana buku JCAF itu sekarang? Sudah selesai kah? Sudah siap kah? Nah, kalau belum, di mana sekarang? Takkanlah belum selesai sikit pun. Seterusnya, syarikat mana yang buat percetakan ini? Syarikat ini syarikat apa? Siapa pemilik dia? Dia tahu buat kerja kah? Syarikat berkaitan dengan apa yang buat dapat itu?
adakah syarikat yang dapat projek ini memang adalah syarikat percetakan? Harap-harap iyalah. Jadi kenapa Lazizuddin tiba-tiba timbul dikaitkan dengan perkara ini? Lepas itu paling kesian lagi, Lazizuddin kata dia menjadi mangsa kerana dia lawan Anwar Ibrahim di parlimen. Tapi alih-alih SPRM tampil memberikan penjelasan bahawa penyiasatan itu tidak ada kena-mengena pun dengan pergaduhan dengan Lazizuddin lawan Anwar di parlimen pada hari itu. Tak ada kena-mengena. Kerana menurut Azam Baki, sebenarnya siasatan itu sudah pun dibuat sebulan lebih awal lagi daripada tarik mereka gaduh-gaduh di parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Lazizuddin dalam masalah besar. Nasib baiklah Lazizuddin cakap yang dia cakap kepada Anwar itu di parlimen. Ada immunity sebagai ahli parlimen, ada hak dia, ada immunity dia sebagai ahli parlimen. Cuba kalau dia cakap di luar mahkamah, cuba kalau dia cakap di luar mahkamah yang dia nak ambil tindakan kepada Anwar Ibrahim, saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan rasa gembira dan ucap terima kasih kerana kamu bawa saya ke mahkamah untuk buktikan ada perkara yang mungkin terkait dengan kamu. Okay, so memang SPRM sedang siasat, dan kalau perlu dan kalau ada bukti kukuh, kalau ada yang dapat dibuktikan bahawa adanya unsur-unsur rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan yang melibatkan Lazizuddin, saya fikir Lazizuddin pun boleh akan melalui detik sukar nanti akan pula merasai pengalaman seperti Muhyiddin Yassin yang didakwa di mahkamah. Adakah kita akan melihat satu lagi episod drama bos bersatu diheret lagi ke mahkamah? Lepas ini siapa lagi? Persoalan dia ialah siapa lagi? Ada lagi kah? Harap-harap saya doakan tiada lagi lah. Saya doakan tiada lagi, harap-harap tiada lagi. Tapi Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak boleh berhenti daripada buat kerja. Dato' Sri Anwar Ibrahim kena teruskan kerja dia sebagai Perdana Menteri yang membawa reformasi. Suka atau tidak, ahli-ahli politik yang rasuah kena terimalah kenyataan. Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan seperti Perdana Menteri yang lain. Dejenadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.